Oke, lu semuanya kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Black Clover Mobile lagi, teman-teman. Dan ya, seperti biasa kita bakal coba nge-review gift code dari si Garena ya. Ini kan hitungannya untuk gift code sisa 2 hari lagi ya. Hari sekarang sama besok hari Jumat. Dan harusnya secara logika gift code di akhir-akhir harusnya semakin bagus ya. Seperti game-game di Epic Games gitu ya. Awalnya biasa jelek-jelek-jelek-jelek, lama-lama jadi bagus. Nah, semoga aja di sini juga sama, men. Dan tadi gua udah nge-claim, cuman enggak apa-apa, kita bakal coba dulu aja. Di sini untuk gift kodenya seperti ini ya. Tadi gua udah nge-claim, guys, cuma tadi gua lupa ini. Kita masukin ininya. Tadi itu kalau enggak salah gift kodenya tuh bentar, kita cek dulu ya. BCM 11 Midnight Stars. Nih ya, gift kodenya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa langsung ngeklaim dan gue belum lihat sama sekali hadiahnya tuh seperti apa. Karena benar-benar tadi barusan gue ngeklaim dan baru gue rekam ulang, cuy. Tegaskan di sini hadiahnya apa? Ini kenapa bagusan? Kenapa makin parah, guys? Kenapa hadiahnya seperti ini, men? Seriusan? Dapat 10.000 XP. Pi bejir, kita langsung bisa langsung level 100-in semuanya ini. Ini lihat nih ya. Nih. Auto level 99. Auto level 99, men. Gila. Thank you Garena. Hadiahnya sangat bagus banget ya, sangat bagus banget ya. Kita ambil-ambil dulu di sini. Dan gue langsung ingetin aja ya, ini di video ini nggak ada pembahasan apapun, teman-teman. Karena sebenarnya untuk pembahasan-pembahasan tadi udah kita bahas dari pagi tentang guild ordo segala macem. Kalian bisa langsung tonton aja videonya. Dan di video kali ini itu banyak banget yang nge-stuck di aula ilusi ya, aula ilusi yang ini, guys. Dan gue jujur aja sebenarnya gue nge-stuck, guys. Gue juga nge-stuck, teman-teman. Jadi kalian sebenarnya minta tutorial ke gue juga gak tahu, men. Siapa guys di sini yang sudah berhasil melewati stage 80? Coba kita bakal cobain ya. Ini perbedaan power sih udah 40.000, men. Coba kita kalau full power, kita 207 ya. 211. Bentar aja kan elemennya hijau ya. Berarti kalau hijau harus menggunakan yang merah sih. Wah, kalau biru mah ini santapan, men. Gue sih dari kemarin nyoba nggak berhasil-berhasil ya. Wajib pakai dia kah? Ijo. Coba kita sementara ini dulu deh ya. Nanti mungkin gue bakal coba pakai si Charlotte deh, guys. Soalnya kalau biru nih santapan buat raya banget, men. Coba. Dengan harapan direkam jadi berhasil ya, walaupun kayaknya kagak ngaruh juga. Gue tadi malam masih gagal, men, jujur aja ya. Kita buat ini dulu sebentar. Oke, barrier, kita langsung skill 2. Selalu nge-stuck di rayanya, men, seriusan. Oke, slow, aman. Tuh, dia ngincer Noel. Oke, kita langsung ngincer yang ini dulu. Kita bikin sekaratin dulu ya. Kita hajar yang ini dulu, langsung mati harusnya. Oke, belum dong. Aduh, kena Noel, mati gak ya? Oke, mati semua. Sejauh ini ronde 1 masih aman ya. Nah, di sini nih susah banget, guys. Yang ini susah banget, pengen seriusan. Coba ntar gue ini dulu. Debuff immunity. Aduh, nggak bisa. Tapi kestun atau kaki ya? Oke, tetap kestun, guys. Kita bikin ininya di Noel sih harusnya ya. Soalnya Noel merah, teman-teman. Tapi masalahnya Julius single targetnya lebih sakit. Coba kita taruh di Julius dulu deh. Gue pusing, cuy, di sini jujur. Aduh, ini nge-stun ya tadi ya. Buset, stun lagi dong. Oke, dia incer si ininya. Kita tambah defense dulu, guys. Wah, susah sih.
Ini juga gak ada healer men. Kita kalau gak ada healer mah rada-rada susah. Coba kita stun dulu ya, dengan harapan ke stun. Nice, ke stun. Ah tetap aja anjir, kalau gak ada healer susah guys. Susah ya, gak bisa. Atau gak bawa ini kah? Gak bawa Noel kah? Atau gak bawa ini ya? Gak bawa si siapa namanya? Rades ya? Ah ini gak bisa. Kalian lolosnya pakai apa teman-teman? Coba kalian komen guys. Komen lolosnya pakai karakter apa aja? Ijo, merah. Perlu kah dia? Masalahnya one shot itunya skill si Rade si Raya sakit banget cuy. Oke, coba dulu guys. Semoga berhasil, men. Kita ultimate kali di sini ya. Tapi masalahnya nanti buat lawan si dirinya Rayanya enggak bisa di stun. Skill 2 aja kita bakal gunain ini dulu. Taruh di Noel ya. Ayo serang Noel dong. Aduh nyerangnya dia lagi. Oke kita langsung ultimate perlu gak ya? Stun. Oke slow-slow. Ini darahnya masih aman ya. Karena tadi yang berkurang cuma ininya doang guys. Cuman apa shieldnya doang. Merah hijau. Oke kita internnya dulu. Gue lagi muter otak dulu nih. Muter otak susah banget anjir. Aduh ke stun 3-3. Ke stun 2-2-nya guys. Wah ini paling males sih. Dia bisa ngasih stunnya ngeselin banget dah. Yah mati dimana. Kalau Mimosa mati sih susah guys. Semoga gak mati Mimosanya ya. Aduh anjir, 60.000 coy. Soalnya kita elemennya kalah guys sama dia. Debuff immunity. Kita kasih shield ke Noel dulu mungkin. Oke, dengan harapan bisa ke stun ya, semoga ya. Semoga ke stun guys. Aduh, gak ada yang nge-stun sama sekali dong. Aduh, jangan ngincer si Mimosa, guys. Aduh. Serangannya pada nge-stun semua, men. Set mati langsung. Gue barusan nyoba lagi di sini. Tankernya gue coba ubah ya. Buset, 3-3 kena stun, guys. Ini gila banget sih. Ultimate dia nge-stunnya parah banget, guys. Bener-bener gak masuk akal ya. Gue pakai 2 shield pun juga nggak bisa men. Ini kalau misalkan Mimosa gue kena hit ya mati udah. Stunnya 3 orang. Wah udah mati nih mas, 1 hit lagi. Kena stun lagi dong, kasihan banget itu dia. Coba kita kasih shield dulu ya. Ngasih shield kemana ya? Udah, gue kasih ke Julius aja lah. Gue gak tahu dia bakal nyerangnya mana, men. Dikit lagi mau mati itu. Kita kasih ini dulu aja ultimate. Walaupun gak ada yang mati, ya udahlah. Biarlah rada-rada deres, guys. Anjir, stun lagi dong. Radisa stun lagi, guys. Gue butuh banget divine dia padahal. Astaga, di one shot. Ah, gak bisa teman-teman. Gak bisa ya, gak bisa seriusan. Coba sekali lagi kali ya. Coba, gue masih penasaran banget nih. Ini pakai Mars. Coba healernya kita ganti ini kali ya.
Masuk gak ya kalau begini, guys? Aduh, masa biru-biru semua. Nih, biru-biru sebenarnya enggak cocok sih buat lawan Raya, guys, jujur aja. Harus merah, teman-teman. Cuman masalah merah gua enggak ada lagi, cuy, yang agak kuatan. Apalagi enggak ada barrier-nya si Noel. Aduh, udah makin susah ini mah. Nggak tahu lah ya, kita modal doa aja teman-teman, karena gue nggak tahu dia bisa atau kagak, karena susah banget men. Fortify dulu, kita tambah defense lagi biar agak tebelan dikit. Skill 2 langsung. Oke, ini pada ngeheal ya. Tapi nggak enaknya pakai si charm ini ngehila kayak dikit-dikit, guys. Aduh, nih pakai kestun segala lagi. Set sakit banget. Kita one shot dulu. Kita kasih ini. Kita kasih skill 2 dulu, teman-teman. Oke, next darah Julius udah full ya. Aduh, dia harus ngehit dulu nih. Ini mati sih Charmy-nya, guys. Percaya gak Charmy-nya mati? Ah, mati cuy. Julius aja mati cuy, apalagi Charmy ya. Charmy padahal darahnya 100.000, teman-teman. Cuma tetap mati, kayaknya emang agak susah sih untuk ini. Ya, karena tadi nggak berhasil-berhasil ya. Jujur nih susah banget. Kalau kalian pakai menggunakan form apa, teman-teman, di sini? Ini paling enak sih kalau stage 80 gini-gini pakai yang elemen merah, guys. Misalkan kayak si Asta season 1, terus Yami merah, Charlotte juga oke sih. Sisanya siapa lagi ya? Kayak itu doang sih. Ditambah Noel ya, waduh enak banget itu. Itu kayak kalau misalkan udah ada 3 orang itu, Noel, Asta, atau Yami merah, itu kayaknya enak banget sih. Harusnya aman ya. Cuman ini belum tembus, guys, stage 80. Coba kita cek di glossarium ya. Di glossarium yang merah tuh kan ada Asta, Yami, Noel, enak banget ini. Udah sisanya kata karakter biasa ya yang merah. Vinral aja, bawa Vinral mah kayaknya enggak deh. Vinral soalnya buat PvP doang, guys. Padahal paling kalau misalkan mau ini harusnya sih secara logika ya. Secara logika harusnya si Asta, Yami, Noel, tankernya si Rades atau si Mars juga gak masalah sih sebenarnya. Karena tanker tetap kuat aja ya. Iya itu. Paling atau bawa Leech. Kalau misalkan mau elemen yang samaan paling ya ditabrakin balik ya. Elemen ditabrakin sama elemen lagi. Ijo sama ijo. Jadi kayak Leech atau si Raya. Terus Rades, satunya lagi Mimosa healer. Enak sih harusnya itu. Kalau elemennya ini ya, ijo sama ijo. Lebih enak lagi kalau merah sih. Oke lah, paling cuma itu doang. Sama di sini untuk update ya, untuk akun gue. Gue di sini sisa 7 kali arena lagi, dan ini 4 hari lagi bisa dapat kunci. Dan kalau misalkan kalian nanya apakah gue bakal ngambil karakter season 3 atau enggak, ya gue tetap bakal ngambil ya, karena kan hitungannya karakter gratisan. Jadi kita ambil aja, guys. Dan di sini untuk bocorannya jujur belum tahu. Gue cari di Twitter segala macam itu belum ada bocoran. Sama ada yang nanyain apakah gue gacha atau enggak di akun ini di sini ya. Nih, ya jawabannya udah pasti jawabannya kagak ya, karena gue nggak mungkin buat gacha mereka berdua, guys. Yang sebenarnya karakternya biasa saja, bahkan terkesan nggak terlalu kepake banget. Kecuali kalian memang tidak punya karakter untuk digacha. Tapi kalau saran gue ya, kalau misalnya kalian baru main, jangan gacha di sini, guys. Mending kalian gacha di banner Julius atau di banner standar aja udah. Banner standar ya, daripada kalian dapetin Kyato atau Kaono, mendingan dapetin Yami. Dapetin Yami, Rades, Mars, Lotus itu lebih worth it, guys. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.